Manajemen Sriwijaya FC akhirnya menyetujui keputusan PT LIB dari rapat virtual bersama kontestan Liga 2 yang menghentikan kompetisi Liga 2 2020. Setelah beberapa kali tertunda, Sriwijaya FC mengakui keputusan untuk menghentikan kompetisi Liga 2 2020 sudah tepat dilakukan. Karena tidak ada jaminan dari PSSI dan PT LIB jika kompetisi akan berjalan tanpa penundaan. Manajemen setuju rencana kembali bergulirnya kompetisi Liga 2 pada Mei nanti. Kosongnya waktu dari Januari hingga April cukup untuk mempersiapkan tim menghadapi musim 2021. Sriwijaya FC berharap rencana bergulirnya kompetisi pada Mei nanti tidak kembali ditunda. Iya, jadi dalam rentang waktu dari Februari sampai sebelum Mei kan, kalau Mei dimulai paling tidak kan bulan Maret-April kita sudah persiapan. Sebenarnya ini tidak lama lagi gitu, 2 bulan penundaannya. Namun kita perlu lihat apakah kompetisi 2021 ini tetap berjalan yang kita harapkan pada bulan Mei. Karena kondisi pandemi ini masih turun naik begitu. Sebelumnya, gelaran kompetisi Liga 2 2020 tercatat 3 kali mengalami penundaan karena masalah izin keramaian dari kepolisian di saat masa pandemi COVID-19. Nur Muhammad, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.